Halo teman-teman, jadi saya mau sharing sedikit ya. Saya belajar dari TikToknya Pak Felix Zulhendri. Jadi apa yang saya pelajari itu tentang tidur. Nah, kalau teman-teman lebih suka tidur yang mana? Dengan lampu yang nyala atau lampu yang mati? Saya selama ini memang jauh lebih sering dengan lampu yang nyala. Tapi ternyata tidur dengan lampu yang mati atau misalnya lampunya jauh lebih redup itu jauh lebih menyehatkan. Saya sudah praktekin. Jadi dari hal yang sudah saya praktekin itu, apa yang saya rasakan dari pengalaman saya sendiri, yang saya rasakan adalah tidur jauh lebih nyenyak dan juga ketika bangun itu terasa lebih segar. Beliau juga sudah menyantumkan jurnal yang beliau baca terkait hal tersebut di TikTok beliau. Jadi, selamat mencoba!